Ayo mulai. Lagi gas, apa lagi? Review lagi. Ya udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Baraya. Aduh, alhamdulillah nih. Unit keempat nih yang terakhir nih. Tadi enggak sempat review yang ketiga unit yang duluan. Ini baru bisa di-review yang unit keempat yang terakhir. Iya, gas. Yoi. Yoi doang lu. Asli gue bingung gas pas lagi tadi gue naik ke mobil ini, gue cobain ya. Gue pikir tuh apa kulit-kulitnya tuh keras gas, karena kan dulu kayak kenceng-kenceng banget gitu. Ternyata ya enggak. Empuk ya. Lo ntar abis ngesut ini, lo cobain gas. Yo, lo belum naik tadi ya? Belum ya? Lo nyobain tadi? Udah sih. Terus rasanya gimana? Empuk. Satu ya, oke. Asli guys. Asli. Ini kelihatannya mewah banget nih. Mewah banget. Ini juga udah bisa mewakili luxury itu, men. Lihat aja nih, kayak profil senderannya, terus joknya juga, jok dudukannya juga. Ini bener-bener, wah. Gue bingung guys, ngomong apa ya. Gue kalau misalkan gue hiperbola, disangkanya bohong gue. Lu kalau percaya, lu kalau gak percaya nih, datang aja ke sini, lu mau request kayak gimana, gue bikinin, men. Tenang aja, gue bikin mobil lu tuh semewah mungkin, tapi harganya tuh semurah mungkin ya. Pokoknya worth it lah. Gak bakalan mahal, maksudnya gak bakalan mahal. Terus, coba, gas, ke jok kedua. Buka dulu. Kok gue siapa, Joni? Lu gas, lihat gas. Ya enggak, gue bilang juga apa. Kacau. Pokoknya harga murah, mewah, tampilan mewah, penanganan profesional itu cuma ada di Limus doang, men. Ya enggak, guys? Siap. Lu jangan bohong, jangan siap-siap aja lu. Aduh, gua capek, guys, bener deh. Tadi gua muter-muter mulu di jalan, gua bawa lagi. Ini ngeliat mobil senyaman ini. Lo coba, lo liat ini guys, agak deketin ya, kayak mana gue jahitan-jahitan ini. Ini rapi banget ini. Rapi banget. Pokoknya apapun sesuai permintaan kalian, itu bisa gue bikin atau bisa kita bikin lah gitu ya. Pokoknya dijamin harga murah. Kita bersaing di harga, masalah harga. Oke guys, gitu aja.